Sultan Mizan Zain Abidin untuk kita menyaksikan Liga Super Malaysia minggu ke-10 di antara Terengganu dan juga Kuala Lumpur City. Jadi dua pasukan yang akan membuktikan kejagoan mereka untuk perlawanan minggu yang ke-10 ini, dan pastinya Terengganu ingin mendapatkan tiga mata yang paling penting untuk mereka memperbaiki kedudukan mereka. Empat perlawanan sebelum ini, dua kemenangan dan dua kalah, manakala bagi Kuala Lumpur ini perlawanan cukup penting untuk mereka mengejar kedudukan di kedudukan tiga teratas dalam aksi Liga Super. Baik, sebelum kita berbicara, sudah dimulakan aksi separuh masa yang pertama perlawanan Liga Super 2022, matchday yang ke-10 di antara Terengganu dan juga Kuala Lumpur City. Baik, untuk Terengganu melakukan jaringan percubaan dari luar dan terkena palang. Oh, sayang sekali untuk Terengganu. Jaringan pertama yang hampir-hampir berjaya disempurnakan oleh Hairi Hakim. Penal out untuk Terengganu mengatur gerak. Kepa Syaiman sudah pun bersiap sedia larian untuk Kepa Syaiman. Ini peluang yang baik bagi Terengganu. Faisal Halis sudah pun nanti di ujung sana. Masa lagi Kepa Syaiman terlakan. Oh, terlalu perlahan pula bagi Cece Kipre. Yes. Jadi dua, baik Zafri berjaya lepas. Terlakan Zafri untuk Paulo Zosue. Namun sudah pun offside kedudukan Paulo Zosue. Afikan peluang terbaik bagi KL City untuk mendapatkan jaringan. Tendangan baik daripada Cecuk Kipre, cari dua. Kipre cuba dari Kipre. Ayah diselamatkan oleh Kevin Remendoza. Oh, menarik badan Papi Diakitis sebentar tadi. Mungkin saya rasa dia ingin membalas apa yang dilakukan oleh Papi Diakitis sebentar tadi. Ini peluang yang baik untuk Kipre. Oh, diselamatkan oleh Mendoza. Kali lagi Terengganu memiliki peluang. Dan percubaan dari Faiz Nasir juga. Percubaan terus. Gawang sudah pun terbuka. Masih lagi peluang. Mana? Dia tiang. Oh, sayang sekali untuk Terengganu. Dua percubaan terbaik yang berjaya dilakukan. Tak pria ya. Terlakan peluang ketika ini untuk Adil lakukan percubaan. Diselamatkan oleh Suhaimi. Percubaan tepat yang berjaya dilakukan oleh KL City. Hairi Hakim antara ke tengah. Mencari ini Syarif Hasifi. Habib memiliki peluang untuk melakukan percubaan dari Habib. Habib Paro memecah kebentuan. Menit ke-75. Ini yang dinantikan oleh penyokong Terengganu yang hadir di Stadium Sultan Mizan. Penantian hingga ke menit ke-75 sebelum mereka berjaya untuk mendapatkan jaringan Habib Harun. Dikeluarkan oleh Director Rembat, dan di sini kita lihat bagaimana satu rembatan yang begitu sempurna dilakukan oleh Habib Harun. Kerana kita tahu sebelum itu rembatan yang dilakukan oleh Habib Harun ditekak kemas, tapi kali ini rembatan yang dilakukan oleh Habib Harun. Selagi dalam kawalan Kepa Syaiman. Faisal Halim kembali ke Pasirman 1-2. Nik Syari Hasifi. Manor up, cari percubaan. 2-0 untuk Terengganu. Kali ini giliran Manor up untuk meledak jaringan kedua Terengganu. Kesilapan yang berpunca daripada Akram Mahinan dan comeback yang dilakukan oleh ke Pasirman. Dan di sini sekali lagi 1-2 yang dilakukan oleh pemain-pemain pasukan Terengganu khususnya. Dan di sinilah kita lihat bagaimana satu first touch yang begitu baik meletakkan bola di sebelah kanan dan melakukan rembatan dan menewaskan Kevin Mendoza. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon.